Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, enggan berkomentar terkait pemilihan Wali Kota Surakarta 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mengungkapkan kekhawatirannya jika memberi komentar, khususnya menyangkut pilkada Kota Solo. Kaisang sebelumnya dikabarkan telah bertemu dengan salah satu bakal calon wali kota yang telah mendaftar di PSI Solo. Belakangan nama Kaisang santer masuk dalam bursa kepala daerah seperti di Solo, Jakarta, dan Surabaya. Tanya ini teman-teman PSI Solo. Mas kemarin Mbak Sekar sudah. Saya nanti dari DPP takut melangkahi. Nanti biar teman-teman Solo dulu ya. Mas kemarin Mbak Sekar sudah diundang Mas. Ayo mulai. Mas tadi belanja apa aja Mas? Lekker. Ya Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.